cara masang fleksibel sambungan knalpot di mesin. Nah, ini fleksibel ini ada dua sisi. Sisi yang pertama ini bentuknya seperti ini. Ini sisi pertama tidak ada rongganya. Sisi yang kedua, nah ini ada rongganya. Nah, ini ada celah. Sisi yang pertama ini tidak ada celah. Jadi cara masangnya jangan sampai terbalik. Karena kalau terbalik, jadi masangnya dia harus, nah ini knalpot. Ini knalpot, ini yang dari mesin. Ini yang dari mesin. Silinder 1 2 3, ini yang dari mesin. Dari mesin keluar ke, nah itu keluar terus masuk ke turbo. Jadi cara masang sambungannya ini jangan sampai terbalik. Posisinya yang betul, yang tidak ada rongganya, yang tidak ada rongganya, ini dipasang seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini gas buang dari mesin keluar, nah, baru ke sini. Nah, ini pasang yang tidak ada rongganya ini. Yang tidak ada rongganya. Jadi yang ada rongganya, nah ini yang ada rongganya sebelah sini. Nah, seperti ini. Ini kalau terbalik, nanti gas buang dari mesin yang panas masuk ke dalam rongga-rongga ini, panasnya nanti. Panasnya masuk ke dalam rongga-rongga ini, ke dalam celah ini. Nanti di sini cepat jebol, nggak tahan. Jadi cepat rusak, fleksibelnya cepat rusak. Nah, jadi masangnya jangan sampai terbalik. Posisi yang tidak ada rongganya ini seperti ini. Ini untuk yang keluar dari mesin. Nah, ini dari sini keluar. Nah, ini jumpanya yang tidak ada rongganya. Jangan terbalik seperti ini. Kalau terbalik seperti ini, panasnya masuk ke celah-celah ini. Nah, ini jadi rusak. Ini maksudnya dikasih fleksibel supaya pemasangan ini masih di workshop, belum jadi. Ini kemarin di sini ada sambungan pipa knalpot sudah pecah. Ini masih order di workshop, belum jadi. Nah, jadi pemasangannya seperti ini. Ini yang tidak ada rongganya untuk diletak di arah keluarnya gas buang dari mesin. Nah, seperti ini. Nah, ini dari mesin itu keluar ke sini, keluar. Nah, masangnya ini seperti ini. Jadi yang tidak ada rongganya di sini. Jangan terbalik seperti ini. Ya, jangan terbalik seperti ini. Ini kelihatannya sepele tapi bisa dibilang penting ini. Karena kalau terbalik, fleksibelnya cepat hancur. Panasnya masuk ke rongga-rongga ini. Nah, ininya jadi cepat hancur nanti, cepat jebol. Nggak tahan lama jadinya. Jadi itu caranya, nah, seperti ini. Ini yang tidak ada rongganya sebelah sini, gini. Nah, itu yang dari mesin keluar, nah, baru ini, seperti ini. Nah, ini nanti ada sambungannya ke sana. Nah, itu terus masuk ke turbo. Nah, itu tadi cara masang fleksibel di knalpot mesin, sambungan knalpot.